Selamat sore teman-teman. Wah, ini panas sekali. Jam 3. Panasnya Paul. Kita sedang berada di Gedung Podocoyo, Desa Kedung Turi. Ya. Saya sedang siapin langsung pasang di lokasi. Mari kita cek dulu. Di sini gedungnya ya. Ruangannya 25 panjang kali 15 meter. Nah, alat apa saja yang saya pakai dan apakah dengan sound seperti ini sudah mencukupi untuk pemakaian seperti ini. Disclaimer, ruangan ini bergema banget. Berapa detik kita nggak bisa ukur. Ya, pokoknya nanti teman-teman dengar sendiri hasilnya seperti apa. Yang pastinya untuk dua sub ini udah bisa mencapai ke belakang banget. Jadi, teman-teman nanti siapin headset. Akan saya setel. Yuk, kita lihat alat item apa saja yang saya pakai. Dan bersama Pak siapa, Pak? Bapak Ulum. Pak Ulum pengurus? Perangkat desa. Oke, jadi Pak, sebelum saya review nih, kemarin kan udah tes nih. Iya. Suaranya seperti apa? Sebenarnya sudah oke, cuma ini dimaksimalkan sama Kohendranya sendiri. Dibayar nih. Habisnya dibayar. Oke, Pak, saya lanjut dulu. Okay. Saya review alat yang kita pakai di sini. Yang pertama, dari mixer. Kita pakai King 163D, ini mixer terbaru dari Asle dengan input 16 channel. Nanti kan kita akan review lebih lanjut. Ke bawah, ini ada mic wireless dari City One. Ini beberapa kali udah saya tes, cek 1, 2, 3. Baik, City One ini memiliki banyak warna. City One lagi, ya. Habis ini ada receiver penerima sinyalnya dan ini bisa jarak sampai yang anggapnya 80 meter, ya. Kemudian untuk manajemen yang kita pakai LMS4080 Pro, ya, ini adalah seri tertingginya LMS dari Asle. Kemudian di bawah DA3000, ini buat angkat speaker 2x15 atau SR. Kemudian DA3000-nya lagi, ini buat angkat subwoofer RXP215. Kenapa kemarin pakai RXP, Bang? Habis, Bang, untuk power RXP-nya. Laku keras itu, laras. Baik, untuk rak kita custom karena ini terlalu besar, jadi bisa mode nyamping, bisa mode kayak gini juga ya, sesuaikan kebutuhan. Ini alatnya nantinya kita nggak permanen ya, alias kita tetap seperti ini. Karena berbeda-beda pemakaian ini, Pak, ya, betul ya, Pak Ulum? Ya, boleh. Boleh wawancara sedikit. Let's do this. Pemakaian gedung ini buat pemakaian apa aja, Pak? Pemakaiannya buat acara-acara yang paling sering yaitu resepsi pernikahan. Pernikahan. Okay. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada tamu-tamu dalam skala nasional atau tingkat provinsi yang datang ke pemerintahan desa itu. Kita menjamunya ya di gedung kita ini, gedung yang gedung ini, ya. Berarti memang konsepnya ini enggak permanen, Pak, ya? Enggak. Biasa jadi, teman-teman tuh ada yang tanya nih, ini kenapa enggak rapi begini? Enggak ya, berarti memang setelannya seperti ini dan tidak permanen, sekali lagi teman-teman ya. Menyesuaikan kebutuhan atau tamu yang datang, gitu aja. Jadi kadang ada posisinya sebelah kanan, sebelah kiri gitu, Pak, ya. Okay. Nah, itu membantu saya juga biar tidak tarik kabel naik atas plafon lagi. Saya paling senang kayak gitu. Iya, yes, yeah. Oke, saya lanjut lagi. Okay. Baik, di sini ada 6 unit speaker delay. Ini bisa juga buat pemakaian seperti ya monitor depan itu bisa pakai ini. Dan speaker ini ada 6 ya. 2 4 6. Ya, oke. Okay. 4-nya lagi kita taruh di tengah-tengah. Ini karena udah kita tes jadi kita enggak usah buka lagi, capek ya. Kita taruh tengah, ada tripodnya juga, tripod Hercules full besi. Dan kita lihat speaker yang kita pakai. Speaker kesayangan KH Audio. Inilah RXP215. Tingginya pastinya saya lebih tinggi. Subwoofer 18 inci, single 18, modelnya cakep, mirip banget dengan JBL yang PRX ya, PRX. Nah, itu
mirip banget. Ini plagiatnya, tapi suaranya juga harganya terjangkau, tapi kualitasnya sip banget. Kita tes satu buah lagu, Brewok punya, biar nggak kena copyright. Kameramen akan ke tengah. Kalau misalkan teman-teman ada yang komplain agak delay, ya memang ruangannya seperti ini, delay. No, lihat ruangan seperti ini. Oke, kita mulai untuk cek sound. Ini speaker 215, hanya dua saja yang nyala. Sing, low, dan ini tidak menggunakan efek atau EQ. Ini murni, alami, ya, tidak ada EQ sama sekali. Baik, kita tes suara musik. Jadi jelas ya, teman-teman bisa dengar hasil suaranya bergema sekali. Ini kalau misalkan ditambahin orang agak kurang gemanya, tapi ini udah sangat mencukupi untuk ruangan seperti ini. 15x30 ya, mantul banget hasil suaranya. Oke, teman-teman sudah dengar hasilnya dari speaker 215 sama sub. Ini untuk ukuran 25x15 ini udah sangat mencukupi. Bassnya yang gumpul banget, yang penting bisa ngatur di manajemen. Bassnya bisa dipotong, delaynya bisa dimainkan. Kemudian ya ruangan seperti ini, saran saya harus ada namanya speaker delay yang ini buat mencakup sampai ke belakang. Kalau cuman kita ngandelin ini ya speaker SR, kasihan yang di tengah, yang di depan ini, karena kalau kita kencengin suara yang paling ini paling besar, dan kasihan yang dengar yang di depan itu terlalu over untuk speaker gitu kalau dibesarin kayak gitu ya. Baik, hasilnya cukup memuaskan. Kita akan tanya lagi lebih lanjut Pak Ulung, lagi beres-beres ya Pak Ulung. Ini ya, kita udah tes nih. Iya. Ayo kita sambil jongkok, Pak. Berakyat kita nih. Suaranya seperti apa, Pak? Memuaskan lah.
memastikan ya, Pak. Bukan kita, saya nggak bayar nggak, Pak. Saya nggak bayar nih ya. Jadi kita tanya. Malah kita yang beli. Jadi kita tanya secara profesional, yeah. Tidak ada yang tambah-tambahan. Bagus-bagus, enggak gitu, Pak ya. Iya, siap. Jawabannya, Pak? Bagus. Karena ini ada garansi kan, okay. Gitu. Garansinya itu pokoknya full total ya, Pak. Kalau ada kerusakan apa, langsung hubungi aja KH Audio. Nah, oke, okay. Ini endorse banget, Pak. Nanti tak transfer, Pak. Oke. Kalau di belakang seperti ini ada apa namanya net ya, ini buat bulu tangkis kayak gini. Ups, wah kayak gitu ya. Baik, di depan ada panggung, ya acara resepsi seperti inilah ya. Ya ini masih di dekor. Dan saran saya, kalau misalkan teman-teman ada ruangan seperti ini, desainnya tuh kalau bisa di samping kiri kanannya dikasih busa, kalau memang mau cari budget yang minim, maksudnya ya dikasih. Tahu kan spon yang kuning itu punyanya kasur ya, itu kan murah tuh. Jadi kita tempel-tempel itu pasti berkurang banget. Nah itu solusi dari KH Audio yang cari budget yang seminim mungkin kayak gitu ya. Baik, asalnya penutupan. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Dan untuk harga satu paket seperti ini, karena ini ada beberapa delay, anggap aja ini 110 juta ya, itu belum termasuk dengan kabel-kabel ya. 110 juta ini udah termasuk semua kayak mixer, rack, mic wireless ya. Kalau kabel ini menentukan dari jarak-jarak tertentu kayak gini ya. Tapi sekali lagi, kalau misalkan teman-teman belanja di KH Audio, akan saya kasih harga best of the best dan pastinya KH Audio termurah satu dunia. Akhirnya saya Koendra, thanks for watching.